kami hormati dari pendamping Kabupaten Magetan. Kami banggakan rekan-rekan dari TPID kecamatan di 6 kecamatan di Kabupaten Magetan, Takerang, Parang, Parang, Lembean, Muntoronadi. Muntoronadi. Ada yang sepuh juga, tapi rata-rata saya lihat wajahnya wajah-wajah orang kreatif. Amin. Mudah-mudahan kreatif bisa menyelesaikan semuanya. Amin. Nah, itu. Saya percaya seperti itu. Tapi ternyata birokrasi di dalamnya itu juga ikut menentukan. Sinkronisasi dengan pendamping itu juga menentukan. Alhamdulillah memang ada beberapa orang yang pada basicnya memang sudah kreatif dan di kreativitasnya itu sudah berusaha. Mungkin ada inovasi di desa, mungkin ada teknologi tepat guna yang digunakan dan lain sebagainya. Panjenengan merupakan salah satu harapan bagi kami, elemen di luar pemerintahan yang bisa mendorong kami semuanya. Harapan kami TPID ini nanti yang memberikan inovasi-inovasi. Nek wong mesti agen pikiran ini buntu biasanya pikirannya. Jenengan bisa menginspirasi. Betul, merupakan saya kebahagiaan tersendiri bisa ketemu Panjenengan Sedoyo. Sesuatu yang saya nggak kenal ini, tapi ada harapan-harapan lain besar ya, di dalam benak kami, warna yang tidak pernah ditemui di birokrasi sebelumnya. Anda bergabung dengan kami. Bapak Ibu yang kami hormati, saya sempat ngobrol dengan banyak rekan-rekan kita, mohon maaf, di usia TPID yang masih belum 2 tahun terkait permasalahan-permasalahan birokrasi. Schedule waktu yang sangat mendadak. Kita bayangkan saja rekan-rekan mungkin ada yang dari media atau bagaimana yang sudah biasa kejar tayang. Itu seperti itu juga sama. Tetapi tidak mengurangi esensi dasarnya. Kira-kira kalau Panjenengan bikin kantor 24 jam bisa apa tidak? Karena tuntutan sekarang 24 jam ya. Eranya teknologi informasi. Secara logis kalau pemikiran kita kantor adalah tempat di mana kita tinggal seperti ini, tidak mungkin. Tetapi begitu kita punya konsep inovasi baru, kantor itu merupakan kantor mobile. Bahkan HP sendiri bisa jadi kantor. Teknologi digital. Yang itu lekuatannya teknologi sudah berbeda dengan era 4 tahun yang lalu, itu sudah berbeda. Kalau kita hanya berpikir tentang Magetan atau kita berpikir tentang TPID di masing-masing kecamatan dulu, kita bisa melampaui batas itu. Bagaimana kita menciptakan mode, menciptakan peristiwa-peristiwa yang ada di wilayah kita menjadi inspiratif.